custom immigration, karantin dan pos. Ya, jadi di sini ada kantor kesehatan pelabuhan, ada kantor pelayanan utama BNPB Batam, dari SOP atau Syah Bandar Batam, serta kantor imigrasi atau BNPB Batam. Ini merupakan sebuah forum sinergi dan kolaborasi. Sebetulnya secara faktual sudah berjalan dan sangat baik sekali di lapangan, tetapi forum ini memang sengaja dibangun sebagai wadah untuk pertukaran informasi, perkembangan mengenai regulasi, kebijakan masing-masing instansi CIPD, dan juga menyampaikan progres-progres mengenai perkembangan kerja yang bisa diketahui bersama antara grup CIPD ini. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat buat stakeholder dan juga penduduk publik di Batam khususnya, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta juga kebijakan pemerintah membuka visa dan izin tinggal untuk orang asing masuk kembali secara terbatas dalam masa pandemi. Ini yang penting. Pak, kedepannya dari forum ini apakah akan ada evaluasi dan kerjasama ke depannya? Tentunya forum ini akan berjalan. Nanti Pak Kepala BNPB juga akan menjadi tuan rumah berikutnya atau karantin dan kesehatan bandar. Pak, untuk pelaksanaan patroli lautan itu, jadi ada perintah untuk kerjasama itu? Ya itu biasa, dicek itu hal yang biasa, ya, sinergisasi dan pelabuhan itu hal biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, kalau sudah koordinasi, sinergisasi, kolaborasi bisa 1+1 menjadi 5, dan kalau yang lain kan mandiri 1+1 menjadi 5. Yang jelas ini kita berkumpul di antara kolega yang sangat erat menyekan tugasnya, yaitu customs Indonesia, kemudian juga dari kesehatan dan juga dari pelabuhan. Terlepas pelabuhan di masa kita COVID mulai melandai, jadi ini kesempatan kita untuk berkumpul, menguatkan sinergi dan kolaborasi, salah satunya terkait dengan upaya pengawasan bersama tadi disampaikan di pertemuan. Saya kira kita dapat segera kita tindakan itu jadi operasi bersama antara imigrasi dan BNPB untuk mengoptimalkan pengawasan khususnya di wilayah Batam dan sekitarnya. Segera ini bisa segera kita tindakan itu. Dan sudah sebenarnya tidak hanya terbatas antara BNPB dan imigrasi, tetapi sebenarnya seluruh pemangku kepentingan yang memiliki sarana atau kewenangan juga untuk pengawasan serta bisa kita sinergi dan kolaborasikan. Menjadi atensinya? Atensinya ya masing-masing instansi kan punya instansi apa konsen masing-masing. Kalau di pihak juga ya pengawasan dari narkotik dan belum dan barang orang lainnya dan sebagainya. Kalau nanti dari imigrasi ya konsennya tentang orang, kemudian juga mungkin instansi lain dengan sebenarnya sesuai dengan tupoksinya. Tetapi kita dengan melakukan upaya sinergi pengawasan itu akan menjadikan kita negara itu hadir dan semakin kuat. Itu pengawasan. Pak Tambo, Bea Cukai lagi melaksanakan untuk giat gempur rokok ilegal ya Pak, ya lagi mar-mar. Nah, untuk di tahun 2002 ini kan ada rencana bahwa cukai dari rokok ini akan naik, Pak. Apa itu tidak akan menjadi suburnya rokok ilegal lagi, Pak? Tanggapannya seperti apa? Iya. Kalau tugas kita dan memang sesuai dengan peraturan kita. Jadi kita menekankan hukum itu dari sesuatu yang harus kita lakukan, karena sebenarnya ilegal, sesuatu yang ilegal itu akan mendistorsi pasar. Ya, jadi terlepas dari apapun nanti perkembangan kebijakan, biar juga memang diamanahkan untuk mengupayakan pengawasan dan penegakan hukum. Oke. Bagaimana kita ketahui, rokok-rokok ilegal itu akan mendistorsi pasar, ya enggak? Kalau banyak beredar, maka orang yang mempunyai pabrik yang legal nanti akan tergerus oleh yang ilegal. Itu meningkatkan optimalkan koordinasi.
koordinasi CIMB termasuk dalam rangka untuk penanggulangan PMI supaya menjadi lebih rapih dan lebih baik lagi, buatlah forum. Walaupun selama ini kami CIMB di lapangan maupun di gedung pertemuan kita sudah ya, setiap hari komunikasi, tapi secara resmi dalam forum seperti ini kita alhamdulillah baru bisa lagi kita adakan setelah COVID ini mulai melandai. Nah, terkait dengan penanggulangan PMI, sebenarnya sudah kita laksanakan bersama CIKP itu sejak pandemi awal. Dan prosedurnya semakin lama semakin ketat. Nah, terkait itu untuk persiapan Natal tahun baru, kita sejak awal bukan hanya pelaku perjalanan internasional yang diketat, tetapi juga pelaku perjalanan domestik itu juga mulai terketat pengawasan. Pak, yang untuk di kapal itu ABK itu seperti apa? Yang di apa pemeriksaan di atas kapal ya? Karantina di atas kapal. Karantina di atas kapal, oh ya. Jadi untuk kedatangan, kalau kita mengistilahkan di sini crew change ya, yang jatuh baik side on maupun side off ya, yang naik ke kapal ke atas kapal maupun yang turun ke atas kapal itu sudah dibuat aturannya. Untuk yang turun misalnya kapal dari luar negeri ada pergantian kru di Batam, turun di Batam, maka prosedurnya sama dengan semua orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi prosedurnya sama dengan karantina. Kalau kita periksa PCR ya, kalau dari hasil PCR-nya para kru ini ada yang positif, kemudian apa namanya, dia harus diisolasi. Kalau untuk kru dan WNA, isolasinya kalau dia tidak bergejala bisa diisolasi di hotel akomodasi karantina yang tadi sudah saya sampaikan, atau isolasi di kapalnya sendiri kalau ada fasilitas untuk itu. Apa ada jaminan dari pihak kapten kapal, di kapal ada ruangan yang bisa mengisolasi yang bersangkutan, kemudian pengawasan laporan kesehatannya bisa dengan kepada kita terus menerus setiap hari, kemudian hari